penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit maag akut. Tadi malam sudah dirawat di IGD dan tadi pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan. Saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia, karena sebagai pabrik cukur saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh. Dan buat masyarakat semua, khususnya umat muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi.